anane wisata penopak niki saged kangge membangkitkan masyarakat apa ya, bahwa kearifan lokal, Mas. Kearifan lokal itu saged berdampak baik bagi masyarakat. Sajian cerita dan informasi menarik disajikan dalam kemasan bahasa lokal Pemalang. Madu Sedela. Hanya di Konten Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning nang acara Wadul Setelat nang channel YouTube Konten Apik. Saiki nyong isih nang Benowo Park, tepate nang Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Saiki nyong karo Mas Sarmas, Mas Riki. Mas Riki. Iya. Iya, Mas Riki nang kene sebagai apa, Mas? Aku kepala unit usaha pariwisata. Kepala unit usaha pariwisata. Wisata Pangeran Benowo iki kan wingi 3 bulan wis tutup ya, Mas ya? Iya. Heeh. Nembe pertama dibuka ke mulai tanggal pira, Mas? Buka setelah pandemi 2 bulan lebih ya, Mas. Hampir 3 bulan. Sampai 3 bulan. Aku buka Benowo dari tanggal 14 Juni. 14 Juni. Nanti setelah peraturan bupati jam malam di selesai, jadi ada new normal dari peraturan bupati udah bisa sedikit buka, walaupun kita belum bisa buka secara 100% kayak di sit kayak Mas. Iya, kayak di sit. Mengenai new normal dari Mas, nah kayaknya wis mulai diterapin apa dulu, Mas? Nek ngomong new normal, nomor satu acuane nomor siji soko surat peraturan gubernur yang peraturan gubernur turun lewat dinas terkait, lewat Pak Bupati juga, lewat dinas pariwisata setempat. Sing beda kading di situ apa, Mas, mengenai new normal kayak seneng kene di sana? Sing membedakan, sing bedakaken ya, bedakna aturan lama karo aturan new normal paling dari segi protokol kesehatan, Mas. Protokol kesehatan itu pasti. Saiki para pengunjung, para wisatawan, entah itu pun wisata Taman Benowo atau Siaroh, pedagang, petugas, semua wajib pakai masker. Yang satu. Terus sing kelorone wajib cuci tangan pakai sabun. Nah, ini dapat wis disediakan urung, Mas. Ana. Aku pengelola nyediakan cuci tangan pakai sabun di depan loket. Pintu masuk ya, pintu Mas. Pintu masuk. Terus di setiap warung ada 40 titik pakai teknis itu. Mantap. Teknisnya juga tradisional. Iya, iya. Angger sing anyar sih, Mas, ning kene apa, Mas? Wahana sing anyar, sing paling anyar. Kanggo wahana kemungkinan belum ya, Mas, ya. Karena kemarin wingi rencananya arep bangun wisata air, kolam renang, karena mungkin anane pandemi dadi dana sementara dialihkan kanggo nangani COVID. Tapi pembangunan tetap ada, walaupun ya wis setek-setek ya, Mas. Hotspot center, wifi center nanti ono ning. Untuk wisata apa sing hits nang kene kan kayak, Mas, acara Kamis Wage, pasar Kamis Wage. Sing pasti kan kancan-kancan umah pada kangen kan karo acara Kamis Wage kiye. Bangsane jajan makanan tradisional lah, Mas, sing dadi hase wisata Ngairan Benowo kiye. Untuk Kamis Wage ne setelah new normal kiye kapan, Mas, mulai ne? Kamis Wage ne pas tanggal 3 Juli 2020. Kayak dicatat 3 Juli 2020. Teko ya? Iya, kudu teko, Mas. Acarane apa bae, Mas, anggere? Acarane Kamis Wage iki. Sing pasti full makanan tradisional, wajib. Makanan tradisional sing seneng jajan-jajan. Non plastik. Iya. Terus transaksinya juga unik sih, pasti. Orang nganggo duit, Mas. Orang kudu rupiah kaya sampean blonjo mall apa ning pasar. Nganggo uang klitik. Uang klitik, uang koin kayu. Nanti bisa ditukar di tempat kiye. Tempat kiye? Tempat kiye. Iya. Unik teman. Terus ada live musik. Live musiknya pun utuh kayak neng kafe. Ben-benan ora. Bukan. Iya, apa? Kita pakai tradisional sitar. Sitar. Menyanyikan lagu-lagu Jawa. Lagu-lagu Jawa klasik. Wah, mantap men pasti nih. Silir-silir nang kene. Adem ya, Mas. Jadi nek Kamis Wage gue biasanya ada dua pemandangan, Mas. Iya. Kayak pemandangannya sing muda-mudi. Iya. Mungkin gandengan karo pacare ya, kan. Oh, biyen papane aku pacarane kaya biyen pas. Oh iya. Lah sing bapak-bapake karo mbok-mboke
Pak, kemutan cemutan sampai dekat iya. Nostalgia kayaknya mas ya. Iya. Tari sing mau mas, iya. Ke tari asli Soko Desa Penggarit. Oh, namanya apa mas? Namanya tari Rekso Wanoro. Rekso Wanoro. Rekso Wanoro itu menceritakan. Menceritakan Rekso itu kan berarti yang menjaga. Yang menjaga. Rekso. Wanoro itu kan monyet. Monyet. Oh, jadi menceritakan di. Begini. Monyet yang bisa menjaga harga harta harta mata kapuri, iya. Keluarga dan masyarakat. Aduh, merinding ya. Karena di sini kan terkenal dengan iya. Monyet ekor panjang yang salah satu dari daya tarik daya wisata. Tarik, selama Benopak buka 2 iya. tahun, saya belum pernah mengalami satupun kasus ada sentuhan fisik dari monyet ke pengunjung itu belum. Iya, iya. Karena ini mikir penganti perok men be. Iya. Ora di cawe lor apa iya. Karena ngono Mas, jadi selain aku petugas sering ya arane jaga-jaga kan wanti-wanti pengunjung iya. Boleh berinteraksi dengan monyet tapi jaga jarak tetap physical distance ke monyet karo wong tok dadi karo ketekan apa kudu physical distance iya. Oh wong sing teka pengen ngapain panganan maring monyet bisa menyediakan warung menyediakan baik bentuknya buah ataupun iya. Kacang pas selama 2 minggu ki mas pengunjungnya wis mulai kaya disit maning apa isih bertahap alhamdulillah pada awal mula buka pas pertama buka minggu iya. Pertama mas ya masih lah masih iya, masih iya. Masih kurang tapi mungkin soko, dari mulut ke mulut mungkin udah mulai iya. Normal kembali pesan yang gue apakah jangan cabang Pemalang atau sing luar daerah Pemalang ke Permenas pentakapat sing pertama aku sebagai pengelola wisata Benopak iya. Ngucapake matur nuwun sangat matur nuwun kathah kangge para pengunjung ya mas ya iya. Bagi pengunjung baik luar kota maupun dalam kota sing sampun berkunjung ke tempat wisata kami harapan iku sih jenengan boten bosen iya. Karena taksi kata kejutan-kejutan saking kulo iya, iya. Okay. Taksi kata kejutan-kejutan saking kulo terus kangge warga Pemalang khususnya anane wisata Benopak niki saged kangge membangkitkan masyarakat apa ya bahwa kearifan lokal mas lokal. Kearifan lokal itu saged berdampak baik bagi masyarakat entah itu dari ekonomi gotong royong dan lain sebagainya gawe guyub ya kayak mas gawe guyub iya. Jelas gawe guyub gotong royong iya niku mawon mas oke siap cek lalen kanca-kanca misalnya pemainnya tetap nganggo masker tetap cuci tangan terus apa ya nggak butuh duit cengak kayak bisa jajan pirang-pirang nah gini oke terima kasih murah-murah ikian iya murah-murah ikian tenang sajian cerita dan informasi menarik disajikan dalam kemasan bahasa lokal Pemalang Wadul Sedela hanya di Konten Api.